Halo teman-teman semuanya, kembali channel YouTube saya A Agung NP Channel, teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kalian nonton video saya lebih lanjut, saya sampaikan agar kalian jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa ke tombol like, share, serta komennya teman-teman ya. Dan jika sudah, saya sampaikan selamat menonton video saya. Dan jangan sampai di skip-skip teman-teman. Oke teman-teman, kali ini masih mereview barang-barang milik saya, yaitu terutama jam tangan teman-teman ya. Jam tangan, ini adalah jam tangan Casio milik saya teman-teman. Jadi siapa sih yang gak kenal dengan jam tangan Casio ini teman-teman? Jadi jam tangan Casio ini udah sangat terkenal sekali lah. Jadi dimanapun, toko jam manapun pasti itu menjual jam tangan Casio teman-teman. Kenapa? Karena harganya sangat murah teman-teman. Yang sangat-sangat murah banget tuh ya. Ya bagi pecinta jam, ini tuh Casio itu harganya di bawah 1 jutaan alias ratusan ribu teman-teman. Kalau jam kayak saya ini, mungkin kalau kalian lihat ini tuh kayak 1 juta ke atas, ini tuh ratusan ribu teman-teman. Jadi jam tangan Casio ini adalah jam tangan yang termurah milik saya ya. Tapi murah bukan sembarang murahan ya, karena memang jam tangan brand Casio ini sudah berdiri sejak lama sekali teman-temannya, dari berapa puluh tahun yang lalu gitu teman-teman ya. Brand Casio ini adalah brand tangan dari Jepang teman-teman. Kualitasnya memang bagus banget ya, dengan harga segini itu menurut saya tuh rekomen gitu ya, di bawah 1 jutaan ratusan ribu gitu ya, tapi kualitasnya bagus itu teman-teman. Kayak bukan harga ratusan ribu gitu, jadi sangat rekomen sekali ya. Jadi kalau kalian lebih dekat lagi nih ya, ini jam tangan Casio milik saya ini tuh ada tanggalnya sih teman-teman, ada tanggalnya. Dan di bagian samping sini seperti ini teman-teman ya, dia satu warna, warnanya silver teman-teman, warnanya silver teman-teman ya, silver. Dan di bagian ininya, sampingnya lagi, samping kanan ya, kanan saya ya, nah dia hanya ada satu pengaturan teman-teman, satu pengaturan untuk mengatur tanggal dan jamnya. Jadi ini tuh bagi saya sangat rekomend banget sih ya, dengan harga di bawah 1 jutaan kalian sudah mendapatkan jam tangan Casio teman-teman. Bagi kalian pecinta jam yang punya budget ya nggak murah-murah banget sih ya, tapi ini bagus Casio, dengan mesinnya itu mesin Jepang movement ya. Dan di bagian talinya dia seperti ini teman-teman, ini edisi yang silver gold ya, talinya seperti ini teman, talinya seperti ini. Ini talinya ya, Casio. Casio teman-teman ya. Dia masuknya agak susah juga sih teman-teman. Dia kayak begini ya. Nih. Klik begini. Jadi dia tidak ada tombolnya seperti ini, tidak ada. Jadi dia hanya terpatok pada ini teman-teman. Nih, sealnya yang di sini nih ya. Dia masukannya seperti ini cara pemasangannya, dan di belakangnya seperti ini teman-teman. Modelnya Casio. Ini Casio seri berapa ya? Bentar teman-teman. Udah kelihatan dia ya. Oh ini dia. Seri MT berapa nih ya? MTP, seri MTP, MTP V001 teman-teman nih, serinya kalau kalian mau cari ya. Nih, tapi di toko-toko jam manapun sudah ada nih teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, kali ini mungkin cukup segitu saja perkenalan saya mengenai jam tangan Casio ini. Karena waktu juga udah mau habis teman-teman ya. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, di like serta komennya. Dan semoga channel ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang jam teman-teman ya, khususnya koleksi-koleksi jam, siapa tahu kalian ingin mengkoleksi jam teman-teman ya. Di bawah 1 jutaan sih, rekomen banget sih teman-teman, dengan mesin yang bagus ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tombol subscribe and see you next time. Bye-bye.